love. Sorry for whatever I caused. For today I knew I felt lost. Now you're my lady. So take my hand. See me. Cause you made me into this man. I promise I'll treasure you, girl. You're all that I've needed, completing my world. You're all of my life, my beginning. And I'm just so stumped, I got you. Girl, you are the piece I've been missing. Remembering now all the times I've been alone, show me the way. Let me hear, let me hold on through that door straight to you. My love, my life, my baby. You. Someone needs to come and pinch me now. I just can't believe what I have found. Standing here by me, giving me the greatest gift you can, saying yes now. Losing you, baby. So take my hand, you bring me into this man. I promise I'll treasure you, girl. You're all that I needed, I need in my love. You're all of my life, my beginning. And I'm just so stumped, I got you. You are the piece I've been missing. Remembering now, all the time I've been alone, show me the way. Let me hear, let me hold on through that door straight to you. My love, my life, my beginning. It's you. I will never give up. That's your turn, yeah. Treat you right every night. Make my moon just for you. Hold you to the sky. You're my love, my life, my beginning. And I'm just stuck at you. Oke, mungkin bisa aku mulai ya teman-teman semua. Lumayan halus semuanya. Selamat datang di kelas belajar bareng yang dipersembahkan oleh Pinter Bareng. Nah, sebelumnya kenalin, nama aku Della. Di sini aku sebagai moderator yang bakal menemani teman-teman semua belajar BBM materi SPOK. Nah, sebelum memulai sesi belajar, mungkin kita bisa memulai berdoa dulu biar nanti sepanjang sesi ini diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Oke, tiada kata cukup dalam berdoa. Nah, di sini aku mau membacain belajar bareng ini bakalan dibagi menjadi tiga sesi. Nah, sesi yang pertama adalah pelajaran materi SPOK. Kemudian yang kedua adalah pengerjaan kuisis, dan sesi ketiga adalah pembahasan kuis beserta tanya jawab. Kemudian bagi teman-teman yang ingin menggunakan dua device pada saat sesi kuis nanti,
dipersilahkan untuk mempersiapkannya dari sekarang. Kemudian teman-teman yang mau bertanya boleh menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat selama menjalani sesi belajar. Kemudian teman-teman diperbolehkan untuk on kamera dan dimohon untuk tetap menonaktifkan mikrofon selama menjalani sesi bareng. Dan yang terakhir adalah teman-teman diharapkan untuk stay hydrated. Jadi teman-teman boleh sambil minum atau makan ya. Nah, okay, langsung aja kita sambut tutor kita pada belajar bareng pada sesi kali ini, yaitu Kak Claire. Untuk Kak Claire, dipersilahkan. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Claire Christabel Naomi. Kalian boleh panggil aku Claire, dan aku sekarang adalah mahasiswi di Universitas Indonesia jurusan Teknik Sipil. Nah, pada malam hari ini aku bakal jadi tutor kalian di pengetahuan membaca dan menulis dengan dengan pelajaran SPOK. Oke, jadi sekarang aku mulai aja kali ya langsung. Sebelumnya suara aku jelas kan ya? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, aku lanjut ya. Nah, kalau ngebahas tentang SPOK, kita tuh erat banget kaitannya sama sintaksis. Sering banget nggak sih kita kayak denger sintaksis tuh apa sih sebenarnya, kayak sering banget sintaksis, sintak apa sih? Nah, sintaksis itu adalah cabang linguistik yang membahas struktur internal kalimat. Struktur internal kalimat yang dibahas itu ada frasa, klausa, dan kalimat. Aku yakin teman-teman kayak sering banget lah ya kayak dengar frasa, klausa, dan kalimat. Mungkin di sekolah. Juga tahu. Oke, aku lanjut ya. Mungkin kalian di sekolah atau di tempat les kayak mungkin dari SD kali ya udah dengar kata frasa, klausa, sama kalimat. Nah, sekarang aku pengen jelasin lebih detail lagi apa sih sebenarnya frasa, klausa, dan kalimat. Nah, dari yang pertama nih, frasa itu adalah suatu gabungan kata yang berisi minimal dua kata. Nah, si frasa ini tuh biasanya menduduki satu fungsi di dalam subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan. Kalau klausa itu sebuah konstruksi yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung unsur predikatif. Klausa itu berpotensi menjadi kalimat. Jadi kalau teman-teman bingung sebenarnya apa sih bedanya frasa sama klausa, kalau klausa itu tuh biasanya dia terdiri dari subjek dan predikat. Dan dia tuh bisa berdiri sendiri gitu loh teman-teman, kayak udah bisa jadi kalimat gitu loh intinya. Nah, kalau kalimat yang paling sering kita dengar, kalimat itu merupakan satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran terbentuk atas gabungan kata, frasa, dan dia tuh minimal mengandung satu subjek dan satu predikat. Oke, aku lanjut ya. Nah, sekarang aku bakal bahas lebih lanjut tentang frasa. Frasa itu biasanya kita tuh suka ketukar gitu loh, mana yang frasa, mana yang kata majemuk. Kalau teman-teman sering dengar kayak ada nih namanya kata majemuk gitu loh. Apa sih sebenarnya? Nah, persamaannya itu frasa dan kata majemuk itu sama-sama merupakan kelompok kata gitu loh. Kayak misalnya terdiri dari dua kata gitu loh, kelompok kata. Nah, perbedaannya kalau si frasa ini tuh kalau digabungin dia tuh tidak membentuk makna baru dan biasanya tuh bisa disisipkan kata yang misalnya nih aku kasih contoh gedung tinggi. Gedung tinggi tuh kan satu kesatuan gitu loh ya, kayak gedung tinggi namanya. Jadi bisa diselipin kayak gedung yang tinggi gitu loh. Maknanya tetap sama. Tapi kalau kata majemuk dia tuh membentuk makna baru di kata yang pertama dan yang kata keduanya. Contohnya kayak rumah sakit. Rumah sendiri punya arti dan sakit juga punya arti gitu loh. Kalau rumah sakit gak bisa apa ya? Gak bisa disisipin kata yang gitu loh. Kalau rumah yang sakit tuh beda kan artinya. Nah, sekarang aku pengen jelasin tentang jenis frasa berdasarkan ada atau tidaknya inti. Nah, di sini tuh ada yang namanya
inti atau sebagai yang diterangkan, dan ada juga atribut yang sebagai menerangkan. Nah, aku di sini kasih contoh, adik saya sedang makan. Teman-teman ada yang tahu nggak sih adik saya sedang makan ini ada berapa frasa? Ada yang mau coba jawab? Oke, kalau nggak ada, aku kasih tahu aja. Jadi, adik saya sedang makan ini terdiri dari dua frasa. Yang pertama itu ada adik saya dan sedang makan. Nah, untuk kita tahunya nih, mana sih yang inti dan mana yang atribut? Di adik saya ini, kita cari mana sih sebenarnya yang dia tuh lagi ngomongin apa sih? Dia tuh lagi ngomongin adik atau lagi ngomongin sayanya nih? Nah, kita kan bisa tahu ya. Di dalam adik saya, yang dijelasin itu tuh si adiknya ini. Jadi, adik sebagai inti atau yang diterangkannya, dan saya adalah sebagai yang menerangkan si adik ini, adik saya gitu loh. Sama seperti di sedang makan, intinya tuh ya makannya gitu loh. Kalau mau gampangnya, kita bisa hapus salah satu gitu loh. Kayak misalnya di adik saya, kalau si adik kita hapus, masa jadi saya doang? Padahal kan ini adiknya yang sedang makan. Sama kayak yang sedang makan, kalau kita hapus makannya doang, masa adik saya sedang, kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Jadi dalam adik saya dan sedang makan, intinya itu adik dan makan. Dan bisa juga kalau disingkat, inti dengan inti jadi adik makan gitu lah. Nah, sekarang masuk ke klausa. Klausa itu mengandung predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Kayak aku bilang di awal tadi gitu lah. Nah, contohnya dia sebagai subjek kedua, kakak berlibur. Kayak itu kan cuma terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Nah, klausa tuh ada jenisnya nih, teman-teman. Ada klausa bebas atau klausa atasan. Dan juga ada klausa terikat atau bawahan. Sebenarnya simpelnya nih kayak apa ya, induk kalimat dan anak kalimat aja sih. Di klausa bebas atau atasan, itu subjek dan predikatnya berada di induk kalimat. Jadi dia bisa berdiri sendiri, teman-teman. Sama kayak yang tadi, dia cuma terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Kalau klausa terikat atau klausa bawahan, dia itu ada di anak kalimat, jadi dia nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Biasanya itu dia merupakan keterangan, subjek atau objek yang diperluas gitu. Nah, contohnya tuh kayak gini, ketika kami sedang berlibur. Ketika kami sedang berlibur kan kalau di suatu kalimat yang lengkap, dia merupakan keterangan waktu. Tapi di keterangan waktu ini ada subjeknya dan ada predikatnya, yaitu kami dan sedang berlibur. Halo, Clear. Iya. Ada yang komen di kolom chat, mungkin bisa kamu cek dulu. Oh iya. Oh, mau SS ya? Perbedaan frasa. Tunggu-tunggu sebentar. Bentar ya. Yang ini ya. Oke, aku lanjutin aja kali ya. Nah, tadi ada yang bilang kecepatan ya. Maaf, aku lambatin lagi ya. Sekarang kita masuk ke kalimat. Nah, kita kan biasanya suka susah gitu ya. Mana sih, apa... cara nentuin strukturnya gitu, mana yang subjek, mana yang predikat, mana yang objek, mana yang keterangan, kayak bingung gitu lah, apalagi kalau kalimatnya udah panjang. Nah, aku punya tips yang lumayan berguna gitu lah menurut aku, dengan mengikuti langkah-langkah ini. Nah, langkah-langkah yang pertama itu kita harus baca dan penggal kalimatnya. Jadi ya supaya kita bisa tahu nih sebenarnya kalimat ini ngomongin apa sih, kita baca dulu dan penggal gitu loh satu-satu. Nah, hal pertama yang harus kita tentuin itu predikatnya. Karena biasanya kalau predikatnya udah kita tahu nih, itu kalimatnya tuh jadi kelihatan gitu loh. Sebenarnya kalimat ini ngomongin apa sih? Nah, yang pertama nih, aku mau kasih contoh
Ibu baik sekali. Nah, itu kan kelihatan ya kalau misalnya kita tahu nih predikatnya yang mana. Predikatnya ya baik sekali, berarti si ibu ini kan subjek gitu loh, kelihatan. Terus yang kedua, kakak makan nasi. Kelihatan juga ya teman-teman, kayak makan ini sebagai predikat, kakaknya sebagai subjek, dan nasinya sebagai objek. Yang kedua, ada kata kerja bantu. Ada, adalah, ialah, merupakan. Itu juga merupakan predikat ya teman-teman. Contohnya, adik adalah seorang pelajar gitu loh. Yang ketiga, biasanya tuh predikat itu punya imbuhan kayak ada verba intransitif, itu yang kayak me, di, dan ada juga verba intransitif. Itu biasanya yang imbuhannya ber, ter, dan kean. Nah, sebagai catatan juga, aku pengen kasih tahu kalau gimana sih cara bedain mana yang predikat dan mana yang perluasan gitu loh. Nah, predikat itu nggak boleh didahului sama preposisi, teman-teman. Kayak si ini nih, misalnya aku kasih contoh, adik yang sedang belajar dan adik sedang belajar, itu kan maknanya beda banget ya, teman-teman. Kalau adik yang sedang belajar, dia itu sebagai subjek yang diperluas. Tapi kalau adik sedang belajar, itu ada adik sebagai subjek dan sedang belajar sebagai predikatnya. Sebelumnya, ada yang mau ditanya atau kecepatan? Nggak ada ya, aku lanjut. Nah, yang ketiga, kita tuh tentu di sistem ini. Siapa sih sebenarnya yang diomongin di sini gitu loh? Nah, baju merah. Nah, di sini kan kelihatan teman-teman kayak perempuan yang sedang menggambar itu adalah satu kesatuan subjek yang diperluas. Nah, diperluasnya itu ada sedang menggambar sebagai predikat. Nah, terus masuk ke predikat benerannya, memakai baju merah. Baju merah sebagai objek ya, teman-teman. Nah, yang kedua, bisa diperluas dengan yang dan bahwa. Nah, contohnya tuh sama kayak yang pertama tadi aku sebutin, perempuan yang sedang menggambar. Ciri dari subjek itu dia bisa diperluas menggunakan yang atau menggunakan bahwa. Nah, yang keempat, itu kita menentukan objek dari kalimat ini, teman-teman. Nah, objek itu sama kayak, objek itu bisa menjadi subjek jika dipasifkan. Nah, contohnya kayak kalimat ini. Ayam memakan cacing. Kan bisa ya teman-teman dipasifkan jadi cacing dimakan ayam gitu. Nah, yang kedua itu ada imbuhan objek. Sama seperti yang nomor satu tadi, me yang bisa dipasifkan jadi di. Nah, terus objek itu mirip sama subjek. Dia itu bisa diperluas dengan yang dan bahwa. Nah, yang kelima, kenapa ada yang mau ngomong atau gimana? Mau tanya, Kak, yang slide sebelumnya ini. Yang mana? Yang sebelum ini, Kak, yang sebelum ini. Yang baru ini, Kak. Berarti yang nomor satu itu kan perempuan yang sedang menggambar. Itu tuh berarti dia bukan termasuk predikat ya, Kak? Dia tuh menjadi sebuah subjek yang diperluas, isinya itu ada predikatnya juga. Tapi kalau misalnya kita disuruh tentuin strukturnya, perempuan yang sedang menggambar itu sebagai subjek. Memakainya baru predikat di dalam kalimat itu, gitu. Udah jelas? Oh iya, paham, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, aku lanjut ya. Aku mau juga nanya dong. Oh iya, boleh. Kan itu perempuan yang sedang menggambar ya. Kalau kata-kata perluasan itu cuman yang atau bahwa, atau ada kata-kata lain yang bisa jadi makna perluasan gitu? Sejauh ini sih yang aku temuin kayak yang sering keluar sih yang dan bahwa aja sih. Mungkin ada kali ya, cuman nggak terlalu dibahas gitu sih. Terima kasih, Kak. Oke, aku lanjut ya. Jadi ini udah kan ya? Ini belum. Yang kelima, tentuin pelengkap dari kalimat ini. Nah, imbuhan pelengkap itu ada yang verba intransitif. Itu sama kayak yang tadi, imbuhannya tuh ber, ter, kean, sama me,
yang tidak bisa dipasifkan. Jadi biasanya kalau aku nih, aku sendiri, biasanya aku tuh suka banget ketukar kayak mana sih sebenarnya yang pelengkap dan mana sih sebenarnya yang objek, kayak itu tuh ngebingungin banget menurut aku. Nah, tapi aku nemu cara untuk bedainnya itu ya di sini. Jadi kalau si pelengkap ini tuh tidak bisa dipasifkan. Nah, contohnya ibu kedatangan tamu. Tamu kan gak bisa kayak tamu didatangkan oleh ibu gitu loh, kayak aneh kan? Sama kayak adik bermain bola dan Jokowi menjadi presiden. Nah, yang keenam, ditentukan keterangan. Tentukan keterangan. Nah, keterangan tuh biasanya didahului oleh preposisi kayak di, ke, dari, pada, ketika, dengan, untuk, karena, agar, saat, kecuali, jika, menurut, berdasarkan, kayak gitu. Kak, maaf mau tanya, Kak. Iya, boleh. Kalau tamu mendatangi ibu itu bukan termasuk kalimat pasif ya? Enggak, soalnya men itu tuh sebenarnya kalimat aktif gitu loh. Kalau dijadiin men. Kak, tapi kalau yang adik bermain bola tuh bisa dipasifin nanti Kak, jadi bola dimainkan adik? Tapi dia tuh termasuk apa ya, jenis ber yang gak boleh dipasifin gitu loh. Oh, jadi kalau ada awalan ber ter itu gak boleh dipasifin gitu ya? Iya. Oh iya, makasih Kak. Oke, aku lanjut ya. Jadi Kak, kalau misalnya saya membaca buku, itu juga tidak termasuk, tidak bisa dipasifkan ya Kak? Bisa, jadi emang ada beberapa yang beda bentuknya gitu teman-teman. Kayak kalau yang di sini, kalau di sini itu jenis verbal membaca itu kan dia bisa dipasifin, jadi kayak dibaca gitu loh. Tapi emang ada beberapa yang nggak boleh dipasifin gitu loh. Oke, aku lanjut ya. Nah, sekarang aku punya beberapa latihan soal. Teman-teman ada yang mau coba nggak? Ada yang mau coba nggak, teman-teman? Boleh coba nggak, Kak? Oke, boleh, boleh. Susinya sebagai subjek, sedang membacanya sebagai predikat, novelnya sebagai objek, dan di sudut di ruangan itu termasuk keterangan. Benar nggak, Kak? Oke, nanti kita bahas ya. Nomor yang kedua, ada yang mau coba? Mau coba, aku mau coba jawab. Oke, boleh. Satu-satu deh. Aku nanti aja deh. Oke, tadi siapa yang mau coba jawab? Aku, Kak. Okay, kakak saya yang sedang kuliah di Jogja itu jadi subjek, sedangnya itu predikat, belajarnya objek. Okay, nanti kita coba bahas ya. Nomor yang ketiga, coba ada yang coba jawab lagi? Tadi ada yang mau coba jawab, yang nggak jadi, mau coba jawab? Aku mau jawab yang nomor dua. Oke, boleh. Nomor dua. Kakak saya yang kuliah di Jogja itu subjek, sedang belajar itu predikat. Oke. Nomor yang ketiga, ada yang mau coba? Nggak apa-apa, teman-teman. Coba aja. Nggak ada yang mau nih. Nomor 4 deh, ada yang mau coba nomor 4 nggak? Oke, yaudah deh, nggak apa. Kita lanjut aja ya, mungkin teman-teman masih bingung atau takut buat ngomong. Nah, nomor yang satu tadi, Susi sedang membaca novel di sudut ruangan. Bener ya yang kata teman kita tadi, Susi
itu sebagai subjek dan di sudut ruangan itu sebagai keterangan. Yang nomor dua, saya yang Marta sedang belajar. Nah, tadi ada teman kita yang salah kalau dia tuh bilangnya sedang itu predikat dan belajar itu objek. Padahal sedang belajar itu predikat ya, teman-teman. Dia tuh sebagai kesatuan. Kalau kalian masih ingat tadi aku bilang yang dia itu klausa sebagai kayak sedang belajar, sedang itu sebagai yang menjelaskannya gitu, dan belajar itu yang dijelaskannya. Halo, clear. Ada yang chat lagi? Iya, ada yang ketinggalan ya. Okay. Ya. Slide SPOK tuh yang mana ya? Boleh on mic kali biar aku tahu yang mana. Yang awal-awal. Ini atau yang mana? Aku ulang semua dulu aja deh ya. Kalian bisa screenshot. Oke, udah ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, aku balik lagi yang nomor dua tadi, kakak saya yang kuliah di Yogyakarta. Kakak saya yang kuliah di Yogyakarta itu benar sebagai subjek ya. Pada kuliah sebagai predikat dan di Yogyakarta salah. Mungkin ada yang mau ditanyain atau teman-teman yang lain mau coba bertanya kalau misalnya ada yang bingung. Kak, mau tanya yang nomor dua itu. Mm-hmm. Kalau misalnya sedang belajar tuh kayak diganti sama objeknya tuh, kira-kira nanti jadinya gimana ya, Kak? Boleh kasih contoh sama ditambahin objeknya gitu. Misalnya kalau ada objeknya gitu. Iya, Kak. Nah, kan kalau sedang belajar ini kan sebagai predikat. Kalau misalnya kita tambahin kayak sedang belajar sedang belajar musik kali gitu ya. Dia mungkin bisa, tapi itu sebenarnya jatuhnya bukan objek sih. Kalau belajar itu nggak bisa dipasifin, teman-teman. Dia itu musik sebagai pelengkapnya, teman-teman. Jadi, kalau objek itu apa ya? Harus ini sih, teman-teman. Kayak nggak bisa dijadikan ada objeknya. Bisanya pelengkap, kalau menurut aku. Kayak gitu. Bingung nggak? Iya, paham Kak, tapi yang saya maksud kalau coba sedang belajar yang predikatnya itu dihapus tapi digantinya objek Kak. Kira-kira ditambah apa ya? Kalau kayak gitu. Kakak saya yang kuliah di Yogyakarta langsung objek gitu. Kakak saya kan udah yang sampai Yogyakarta, terus kayak ditambahin belakangnya tuh, ditambahin objek, kata-kata objek gitu loh, Kak. Nggak bisa, soalnya nggak bisa ya, Kak? Iya, nggak bisa, soalnya kan kakak saya yang kuliah di Yogyakarta ini merupakan subjek ya. Nah, di suatu kalimat itu harus ada subjek dan harus ada predikat, jadi nggak mungkin cuma langsung kayak dari subjek langsung ke objek, itu nggak boleh. Kak, berarti dalam satu kalimat tuh harus urutan gitu ya, SPOK tuh harus subjek, predikat, objek, keterangan tuh nggak boleh diacak gitu bolak-balik? Boleh, tapi kalau untuk dari subjek ke predikat, dia harus nempel subjek dan predikat. Kalau kayak keterangan, dia kan bisa kan kayak di, misalnya kayak di nomor satu nih, dia bisa jadi kayak, maaf. Dia bisa jadi kayak di sudut ruangan, Susi sedang membaca novel. Bisa kan kayak gitu. Tapi kalau subjek dan predikat, itu dia harus nempel. Oh, berarti emang harus urutan ya, Kak, dari subjek sama ke predikat? Iya. Terima kasih, Kak. Oke. Okay. Kak, berarti kalau ada
nanti dijawabnya tuh SPK. P aja sih, Kak. Iya, okay. Kak, kan biasanya kalau di soal-soal gitu kan ada SPKK. Nah, itu tuh apa ya SPKK itu, Kak? Kayak, ya pernah, Kak. Pernah itu ada ya, apa ada pertanyaan, terus jawabannya tuh ada SPKK, SPOK, terus kayak ada kebalikannya gitu, Kak. Boleh dicontohin nggak contoh kalimatnya? Karena aku belum pernah ketemu yang SPKK. Sebenarnya saya juga nggak tahu sih, Kak. Tapi kayak emang ada, Bu, Kak. Kalau yang kayak SPKK gitu, apa cuman adanya SPOK gitu? Atau gimana? Kayaknya kalau SPKK nggak ada ya. Adanya mungkin SPK doang. Kalau SPK mungkin. Maaf ya, Kak. Makasih. Aku mau nanya dong, itu nanti misalnya keluar soal di UTBK tuh, jadi nanti yang ditanya ini urutannya tuh apa gitu ya? Maaf, ada nggak kedengaran. Udah azan ya. Kayak contoh soalnya gitu, Kak, yang di keluar di UTBK tuh nanti yang keluar dia tuh pertanyaannya kayak tentukan subjek atau nanti tentuin pola kalimat tuh apa aja gitu. Sebenarnya kalau di UTBK sendiri nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kayak ternyata nggak gitu, tapi itu SPOK bakal berguna banget buat kalian meninjau di suatu paragraf gitu, teman-teman sih. Nggak kayak pertanyaannya langsung struktur tuh nggak kayak gitu, tapi bisa dipakai buat kayak nanti misalnya kalimat ini ada yang salah nggak sih, kayak gitu biasanya. Berarti kalau ada yang salah terus nanti kita kayak disuruh kalimat yang benar tuh yang kayak gimana gitu ya, Kak? Sebelumnya ada yang nanya ke aku, subjek itu harus ada di awal kalimat. Enggak, sama kayak yang tadi aku bilang, misalnya nomor satu. Keterangannya bisa di depan, kayak di sudut ruangan, Susi sedang membaca novel, kayak gitu. Ada jelas belum? Misi, Kak, saya mau tanya lagi yang nomor dua itu, kan urutannya kakak saya sebagai subjek, kuliahnya predikat, di Yogyakartanya kan keterangan. Terus ada garis lagi yang S di bawah itu tuh maksudnya berarti SPK-nya diganti subjek semua atau gimana, Kak? Iya, jadi kakak saya yang kuliah di Yogyakarta tuh merupakan kakak saya diperluas gitu loh. Jadi ini tuh sebenarnya satu subjek, tapi di subjek ini tuh diperluas. Jadi subjek ini tuh ada predikatnya dan ada keterangannya. Kalau misal teman-teman kayak disuruh tentuin ini tuh kalimatnya berpola apa, bisa kalian bilangnya cuman subjek dan predikat aja gitu. Oke, Kak, terima kasih. Oke, ada yang mau nanya lagi mungkin kalau ada yang belum jelas. Oke, aku lanjut ya. Nomor 3. Mimi belajar ketika Zara bermain di lapangan. Nah, Mimi di sini sebagai subjeknya, belajarnya predikat, dan ketika Zara bermain di lapangan itu sebagai keterangan. Keterangannya di sini karena dia pakai preposisi ketika, berarti dia keterangan waktu. Nah, ini sama kayak yang subjek sebelumnya. Keterangan di sini merupakan satu kesatuan sebagai keterangan, tapi itu diperluas, teman-teman. Di dalam keterangan ini ada subjek, ada predikat, dan ada keterangan lagi di dalamnya. Tapi dia tetap aja kalau ditanyain ini pola kalimatnya apa, pola kalimatnya itu SPK. Ada yang bingung? Jadi, Kak, itu buat apa? Nentuin kalau itu SPK, terus keterangannya itu ada SPK-nya, tanda ketika itu. Ya, kita bisa lihat kan, kayak abis si ketika ini, berarti kan pasti ini kayak keterangan gitu loh. Kayak abis ketika, abis preposisi, itu kan keterangan semua. Tapi kita bisa lihat nih di keterangan loh. Di keterangan ada Zara lagi, ada bermain lagi, dan ada lapangan lagi. Berarti di dalam keterangan ini diperluas dan isinya itu ada subjek, ada predikat. Beda sama kayak
kalau misalnya nih si luas, berarti bisa kayak mini belajar di lapangan gitu loh, tapi jadinya beda gitu loh kalimatnya. Karena di sini kita ngomonginnya keterangan tempat gitu loh, bisa diganti misalnya mini belajar pada sore hari. Itu kan kayak SPK doang gitu loh, kayaknya nggak diperluas gitu. Ngerti nggak? Oke, ngerti kak. Oke. Lanjut, nomor 4. Pak guru mengatakan bahwa setiap orang akan lulus. Nah, Pak guru di sini sebagai subjek mengatakan itu sebagai predikat, dan bahwa setiap orang akan lulus itu sebagai objek. Nah, sama kayak yang tadi, objek di sini memiliki perluasan yang isinya ada subjek dan akan lulus gitu. Akan lulus itu sebagai predikat. Ada yang mau ditanyain mungkin? Ada ya. Aku lanjut ya. Nah, sekarang kita mulai coba ininya aja kali ya, teman-teman, quizisnya. Aku share screen. Buat Kak Dela, mungkin aku udah boleh nih buat quizisnya. Boleh, boleh. Langsung aja. Oke. Aku kirim linknya ya, teman-teman. Ya, teman-teman udah boleh coba langsung join aja. Share. Ya, takutnya nanti kelihatan jawaban. Oke, ada yang tanya di kolom komentar ya, kuisnya sampai jam berapa? Kuisnya estimasinya 20 menit ya, mungkin. Kak Dela, ini mungkin bisa ditunggu sampai jam berapa ya buat di start? Terserah kamu, mungkin ditunggu sampai 19.40. Okay. Teman-teman yang belum join, langsung join aja ya.
Oh iya, clear. Ada yang ngomong di kolom chat, boleh bagi kodenya. Soalnya ada yang pakai dua device. Mungkin kamu bisa share screen kodenya. Itu udah aku kirimin ini ya. Kodenya 444-1217. Oke, karena udah 73 juga yang ini join quiznya, jadi aku start aja ya. Iya, Kak. Selamat mengerjakan, teman-teman. Lah kok kakaknya diam-diam aja. Iya, tadi saya ada yang ngomong. Oke, mungkin kepencet ya. Mungkin aku sambil share screen ininya kali ya, peringkat kalian ya. Nomor 1 ada Tara, nomor 2 ada Netanya Olivia, nomor 3 ada Chelsea, keren banget. Nomor 4 ada Anastasia. Nomor 5 ada Ayash, keren-keren banget sih.
Kak, boleh share screen yang tadi habis contoh pembahasan soal nomor 4 enggak? PPT. Contoh soal yang nomor 4 ya? Iya, Kak. Oke, nih. Udah kelihatan belum? IPU kan? Oh, buat Riri, maksudnya abis ini masih ada pembahasan kuis sih, nanti aja tesnya ya. Enggak, Kak, maksudnya abis slide ini masih ada lanjutannya enggak? Oh, enggak ada. Oh, terakhir. Makasih, Kak. Oke. Okay. Mungkin aku balikin ke tempat kuis lagi. Baru 69 nih dari 81, teman-teman yang belum. Yuk.
Bisa dong. Oke, mungkin aku izin jawab pertanyaan yang di kolom chat ya. Ini masih ditunggu sampai jam 8. Terus ini nanti bakal ada pembahasan ya buat Naria dan Jihan. Apakah menjawab? Sudah menjawab, Kak. Terima kasih. Oke.
Oke, mungkin aku udahin aja kali ya, karena udah jam 8 juga. Oke, masuk ke pembahasannya ya. Nah, ini bahasannya yang nomor satu, ada di sini kakak makan. Apakah ini termasuk frasa? Bukan ya teman-teman, kakak makan itu bukan termasuk frasa, karena ini tuh klausa, kalau kalian tadi masih ingat, klausa itu terdiri dari satu subjek dan satu predikat yang dia itu bisa berdiri sendiri jadi kayak satu kalimat gitu loh. Nomor dua, ibu saya sedang mandi. Berapa frasa yang ada dalam kalimat di atas? Dipenggal dulu, ibu saya satu, sedang mandi dua. Nah, kalau misalnya aku minta tolong teman-teman ada yang bisa nggak sebutin mana yang dijelaskan dan mana yang menjelaskan dari ibu saya yang sedang mandi? Ada yang bisa nggak teman-teman? Oke, aku jawab aja ya. Ibu saya sedang mandi, dari frasa ibu saya dan frasa sedang mandi, ibu saya yang dijelaskan itu adalah ibu, atau intinya itu adalah ibu, dan saya itu sebagai atribut atau yang menjelaskan. Dan ada juga sedang mandi, intinya atau yang dijelaskan itu adalah yang mandi, dan sedang itu sebagai atribut atau yang menjelaskan. Untuk sampai sini, ada yang bingung? Ada yang pengen ditanya atau enggak, teman-teman? Ada yang mau ditanya? Oke, aku lanjut aja ya. Oke, yang ketiga, apa itu frasa? Frasa itu gabungan kata yang tidak membentuk makna baru ya. Sama kayak yang tadi udah aku jelasin di awal. Yang nomor empat, manakah yang termasuk frasa di bawah ini? Nah, di sini ada kakak saya, gedung besar, sedang minum. Nah, kalau kalian masih ingat, tadi kan aku bilang kalau frasa itu nggak membentuk makna baru gitu kan. Sama kayak kakak saya, gedung besar, sedang minum. Nah, kalau mau ditinjau nih dari frasa inti atau yang dijelaskan, gedung besar itu gedungnya sebagai yang dijelaskan, dan besar sebagai yang menjelaskan, sedang minum, sedang sebagai yang menjelaskan, dan minum itu sebagai yang dijelaskan. Oke. Aku lanjut aja ya. Oke, nomor 5. Apa itu klausa? Klausa itu konstruksi sintaksis yang mengandung predikat dan berpotensi menjadi sebuah kalimat. Oke, teman-teman, aku rasa udah pada ingat juga lah ya, klausa itu punya satu predikat dan satu subjek. Dia itu bisa menjadi kalimat dan bisa berdiri sendiri. Nomor 6. Wanita yang memakai baju merah itu menaiki sepeda motor berwarna hitam. Manakah yang merupakan subjek pada kalimat ini? Oke, aku jelasin aja pola dari kalimat ini tuh gimana sih sebenarnya. Jadi, wanita yang memakai baju merah itu merupakan satu kesatuan sebagai subjek. Nah, subjek ini memiliki perluasan, yaitu ada subjeknya kan wanita, yang memakai itu sebagai predikat, dan baju merah sebagai objeknya. Dan juga itu kan sebagai subjek ya, satu kesatuan subjek. Baru menaiki itu sebagai predikat, sepeda motor berwarna objeknya. Oke, aku lanjut ya. Oke, nomor 7. Jokowi menjadi presiden. Presiden dalam kalimat tersebut merupakan struktur pelengkap. Nah, ini sama kayak yang aku udah contohin di sebelumnya ya.
pelengkap itu tuh nggak bisa dipasifin, kayak Jokowi menjadi presiden. Emang kalimatnya udah kayak gitu, nggak bisa dipasifin lagi. Jadi presiden di sini bukan objek, tapi dia sebagai pelengkap. Oke, nomor 8, Juan belajar menulis puisi. Kalimat tersebut berpola SPO pelengkap. Benar ya, Juan sebagai subjek, belajar sebagai predikat, menulis puisi sebagai pelengkap. Nomor 9, di teras kakak meminum kopi. Nah, tadi kan ada teman-teman yang nanya juga kan, kayak subjek tuh harus selalu di awal apa enggak? Enggak, ini contohnya. Ini pola kalimatnya itu KSPO, S-nya nggak di depan. Di teras itu sebagai keterangan tempat, kakak itu sebagai subjek, meminum itu sebagai predikat, dan kopi itu sebagai objeknya. Nomor 10 yang terakhir nih teman-teman. Suku Batak menganut sistem sosial kemargaan. Polanya itu suku Batak sebagai subjek, menganut itu predikat, sistem sosial kemargaan itu adalah objeknya. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak dari yang udah aku bahas tadi nih? Kak, boleh yang di nomor 3 sama 4. Oke. Nih. Udah? Nomor 1 dan 2. Oke. Tantar. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Oke, cukup kali ya. Oke, mungkin Kak Della mau nyampein sesuatu. Oke. Gimana nih teman-teman buat penjelasannya dari Kak Claire? Karena mungkin udah jelas semuanya dan nggak ada pertanyaan lagi, boleh nih dari Kak Claire memberikan closing statement dulu nih buat sesi belajar kali ini. Oke, mungkin dari Kak Claire udah kan ya, udah di share screen. Kemudian silahkan disampaikan dulu closing statement-nya. Oke, pokoknya closing statement dari aku, teman-teman jangan sepelein tentang PBM, karena menurut aku PBM itu pelajaran yang terlihat simpel, tapi sebenarnya rada ngegocek gitu sih, karena emang bahasa Indonesia tuh kalau apa ya, kalau dilihat tuh kayak gampang, kayak kita udah pakai dalam sehari-hari, tapi sebenarnya banyak banget jenis-jenis bahasa Indonesia yang kayak sebenarnya kita tuh belum tahu, dan kita banyak yang keliru di PBM ini. Jadi aku harap teman-teman jangan nyepelin PBM dan tetap belajar latihan soal terus yang paling penting, dan pokoknya semangat aja supaya kita semua bisa masuk PTN yang teman-teman ingini. Oke, sekian dari aku. Makasih Kak Della. Makasih teman-teman. Oke, makasih buat Kak Claire. Nah. Oke. Makasih buat Kak Claire yang udah bersedia berbagi ilmunya buat teman-teman di sesi belajar kali ini. Nah, kemudian buat teman-teman, sesuai yang udah disampaikan sama Kak Claire, aku mau jelasin sedikit nih soal donasi barang Rp1 Indonesia sesuai yang ada di share screen. Jadi saat ini Pinter Bareng itu lagi buka donasi yang namanya Rp1 untuk Indonesia. Nah, tujuan dari donasi ini buat apa sih? Donasi ini bergerak di bidang bencana dan isu sosial di pendidikan di Indonesia. Misalnya kayak teman-teman kita yang di daerah pelosok,
itu kan masih banyak yang kekurangan dalam hal pendidikan, kayak buku, seragam, dan sebagainya. Nah, kita bisa bantu mereka lewat gerakan ini, teman-teman. Donasi ini bisa disalurkan melalui OVO, GoPay, Dana, dan masih banyak lagi. Nah, buat teman-teman yang mau donasi, bisa langsung scan QR code yang ada di layar. Ini yang tertera di situ ya. Selain itu, kalian juga bisa langsung donasi saat isi form evaluasi belajar bareng ya. Oke. Nah, kalian bisa donasi berapapun, bahkan kalau cuma 1 rupiah pun bisa, karena namanya aja 1 rupiah. Oke. Udah dapat pahala, terus bisa jadi salah satu penggerak pendidikan di Indonesia. Pasti keren banget sih. Nah, kemudian terakhir teman-teman sebelum mengakhiri kelas kali ini, seperti yang udah aku sebutin sebelumnya, jangan lupa buat isi form evaluasi ya yang udah aku kirim di kolom chat. Kemudian di situ teman-teman bisa nyampein untuk kesan-kesan teman-teman buat sesi belajar pada sesi kali ini bersama Kak Claire, dan juga bisa sekalian berdonasi tadi bagi yang berkenan ya. Oke, mungkin buat Claire bisa stop share dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi buat teman-teman. Ayo on cam, dan buat yang nggak berhalangan aja ya. Aku tunggu 1 menit, 2 menit deh dari sekarang. Buat yang mau rapi-rapi kerudung atau mau rapi-rapi rambut, yang mau ikut foto. Dan kalau trans kedua, lingkaran trans kedua jadi atau itu kenapa ya Kak? Ada alasannya enggak? Nah gini, kenapa kalau misalnya Oke, masih ditunggu ya teman-teman buat yang mau on cam. Oke, mungkin bisa aku mulai dokumentasinya ya. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, buat slide 2 karena nggak ada yang on cam, langsung aku buat aja. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang udah berkenan mengikuti sesi belajar pada kali ini. Jangan lupa buat tetap jaga kesehatan, stay at home aja sambil nunggu sesi belajar dari Pinter Bareng selanjutnya. Terus stay safe, stay healthy ya teman-teman, tetap menjaga protokol kesehatan, dan see you di kelas belajar bareng selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak.
Oke, makasih banyak ya buat Dela, buat Ben juga. Maaf tadi aku belum bisa join pool karena ada yang dikerjain. Mungkin habis ini kalian bisa upload PPT yang versi PDF-nya ya ke G Drive yang sama. Oke, makasih banyak teman-teman. Jangan kapok-kapok jadi tutup sama moderator ya. Terima kasih juga kakak-kakak. Udah keren tadi aku lihat. Kayaknya hostnya nggak stay, coba aku chat. Boleh teman-teman kalau mau leave, makasih ya. Kak, aku izin leave ya kak. Ya. Makasih kakak-kakak. Makasih juga. Buat dokumentasinya tadi dikirim kemana ya kak? Aku aja nggak apa-apa. Oke. Aku izin leave juga ya. Oke, terima kasih semua.